Shalom God Lovers, mari hampiri hadirat Tuhan pagi hari ini, karena di dalam hadiratnya engkau akan mendapatkan kekuatan baru, sukacita, damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita semua hari ini. Ku datang Tuhan dalam hadiratmu, berhiaskan kekudusan seluruh surga, sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan seluruh surga, sujud menyembah.
tersungkur dan sembah-Mu. Shalom, God Lover, kita jumpa lagi dalam program Word from Heaven. Kita masih akan merenungkan bersama-sama mengenai pertanyaan Tuhan Yesus. Kali ini kita membaca bersama-sama dari Yohanes pasal 3. Ini pertanyaan tentang kerajaan surga. Bagaimana cara seseorang untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Ini cerita bagaimana Nikodemus, seorang pemimpin agama Israel, datang kepada Tuhan Yesus dan berdialog, bercakap-cakap, lalu bertanya tentang bagaimana bisa masuk surga dan lain sebagainya. Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 3. Yohanes pasal 3 ayat 3 yang mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan." God Lover, ayat ini menyoroti pentingnya kelahiran baru secara rohani yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus kepada seseorang agar dia dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Yohanes 3 ayat 3 ini Tuhan Yesus berbicara tentang sesuatu yang sangat mendasar, yaitu kebutuhan untuk dilahirkan kembali agar bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini bukanlah kelahiran fisik, tetapi kelahiran rohani yang mengubah hati, yang mengubah pikiran dan mengubah kehidupan kita secara menyeluruh. Ada tiga hal yang bisa kita lihat di dalam konteks bacaan kita ini. Pertama-tama, lahir baru adalah panggilan untuk perubahan total. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa untuk melihat kerajaan Allah, seseorang harus dilahirkan kembali. Ini menunjukkan bahwa hidup lama kita dengan segala dosa, kebiasaan buruk, dan cara berpikir yang duniawi tidak cukup untuk mendekati Tuhan. Kelahiran baru adalah transformasi total yang mengubah seluruh hidup kita. Dari cara berpikir, cara bertindak, hingga cara kita mengasihi Tuhan dan sesama. Kita bisa lihat Bapak Ibu, ulat untuk berubah menjadi kupu-kupu itu, dia mengalami perubahan, tapi dari ulat menjadi kupu-kupu itu adalah suatu perubahan yang total. Perubahan yang menyeluruh menuju kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Kita kalau ingin berubah harus lahir baru dan perubahan itu harus terjadi secara menyeluruh. Mana yang kedua dari ungkapan dan pernyataan atau pertanyaan Tuhan Yesus ini, lahir baru melalui Roh Kudus. Kelahiran kembali bukanlah suatu yang bisa kita lakukan sendiri. Ini adalah karya Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Roh Kudus memperbarui kita, membersihkan kita dari dosa, dan memberi kita hati yang baru. Proses ini tidak terjadi karena usaha atau kebaikan kita sendiri, melainkan murni karena kasih karunia Tuhan yang ada di dalam kita. Seperti angin yang kita tidak bisa lihat, tetapi kita bisa merasakannya. Demikian juga pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, saudaraku. Kita mungkin tidak selalu mengerti bagaimana Roh Tuhan bekerja, tetapi hasilnya nyata dalam kehidupan kita. Di mana ada perubahan yang terjadi dan perubahan itu menyeluruh. Lahir baru membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang perubahan hidup di dunia ini, tetapi juga tentang janji kehidupan kekal. Kelahiran baru
memberi kita akses ke dalam kerajaan Tuhan, di mana kita dapat menikmati kehadirannya selamanya. God Lover, ini adalah panggilan untuk hidup dalam terang, meninggalkan kegelapan dan berjalan dalam kasih serta kebenarannya. God Lover, coba bayangkan hidup di sebuah kerajaan yang dipenuhi dengan kasih, damai, dan sukacita tanpa akhir. Itulah yang dijanjikan kepada kita yang mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus. Lahir baru adalah undangan untuk mengalami perubahan yang radikal dan penuh kasih dari Tuhan. Melalui kelahiran baru, kelahiran rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita diubah dan diberi akses ke dalam kerajaan Tuhan serta hidup yang kekal. Oleh karena itu, kali ini pertanyaan Tuhan Yesus mengenai kerajaan itu adalah, apakah kita sudah diubahkan? Apakah kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita? Perubahan yang menyeluruh terjadi ketika kita membiarkan Tuhan melalui Roh-Nya berkarya di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga kecuali kamu dilahirkan oleh Roh dan air. Kali ini terimalah panggilan ini dengan iman dan izinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita hari ini. Jangan biarkan hari berlalu tanpa karya Tuhan, tanpa Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang diubahkan terjadi karena kita memiliki kerelaan mengizinkan Roh Tuhan bekerja mengubahkan kita. Sekali lagi pertanyaan konyol yang disampaikan Nikodemus, bagaimana caranya saya dilahirkan kembali? Apakah saya harus kembali masuk ke rahim ibu? Tidak, saudaraku. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah kelahiran secara rohani. Oleh karena itu, kali ini sekali lagi, bukalah hatimu, terimalah panggilan Tuhan dengan iman dan izinkan Dia bekerja di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini karena Tuhan sudah mengizinkan kami untuk kembali merenungkan bersama-sama bahwa kalau belum dilahirkan kembali, maka kerajaan surga tidak akan membuka pintunya bagi kami. Oleh karena itu, terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami kembali melalui renungan kami bersama-sama pada kali ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. God Lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara kita, kerabat, dan teman-teman Handetolan dimanapun mereka berada, agar mereka juga bisa diberkati seperti kita diberkati kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.